Jumpa lagi dengan Galeri 76. Dalam kesempatan kali ini akan saya tunjukkan keadaan terkini Hulu Kaliboyong, yaitu pasca 5 bulan terjadinya erupsi besar yang terjadi tanggal 27 Januari 2021 yang lalu, yang mana waktu itu terjadi erupsi yang jarak luncurnya mencapai 3 km, yang mana awan panas memporak-porandakan apa saja yang dilewatinya. Video ini saya ambil dari depan rumah saya yang berjarak kurang lebih 22 km dari puncak Gunung Merapi. Ini saya ambil sekitar pukul 6 lebih 15-an menit. Ini sejak pagi Gunung Merapi sudah terjadi guguran-guguran yang besar yang disertai oleh awan panas. Yang ini juga masih dari jarak 22 km. Video ini masih tanggal 27 Januari 2021 dan saya ambil dari jarak sekitar 8 km dari puncak Gunung Merapi. Terlihat awan panasnya membumbung tinggi menembus kabut dan terbawa angin mengarah ke timur. Sekarang kita lihat untuk tanggal 28-nya. Nah, seperti ini visual Hulu Kaliboyong setelah diterjang awan panas tanggal 27 Januari. Dapat dilihat ini pepohonan banyak yang mati, kering, dan dasar dari Hulu Kaliboyong ini pun dipenuhi oleh material batu dan pasir. Dan dapat dilihat juga ini pepohonan yang tumbang ini karena terhempas oleh material yang meluncur dari puncak Gunung Merapi. Sekarang akan saya tunjukkan keadaan terkini Hulu Kaliboyong dan video ini saya ambil dari Bukit 76 yang terletak di sebelah barat kawasan wisata Kaliurang. Langsung saya zoom Hulu Kaliboyong untuk melihat keadaan terkini Hulu Kaliboyong 5 bulan pasca terjadinya erupsi tanggal 27 Januari lalu. Seperti inilah Hulu Kaliboyong terkini yang sekarang sudah jelas sekali terlihat mulai menghijau. Sudah banyak pepohonan yang tumbuh di dasar dan tebing-tebing yang dulu terkena awan panas.
Inilah sekilas visual Hulu Kaliboyong setelah 5 bulan yang lalu dihantam erupsi, dihantam awan panas yang meluluh lantakkan pepohonan yang dilaluinya, dan sekarang sudah mulai menghijau. Saya cukupkan sekian dulu video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Yang jelas untuk Merapi kita harus tetap selalu waspada. Mudah-mudahan kedepannya Gunung Merapi ini tetap aman-aman saja dan selalu memberikan berkah kepada kita semua dan khususnya warga yang tinggal di seputaran Gunung Merapi. Baik, saya cukupkan sekian dulu. Sekian dan terima kasih.